Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu opi, salam dari CVA Sedor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan sedikit spek lagi dari perbedaan antara unit senapan angin Predator Yumaja sama Predator Lokajaya. Ini sebenarnya Predator ini tuh adik kakak teman-teman ya. Yang paling dulu yang muncul memang Yumajanya dulu, tapi sekarang saat ini ada yang namanya Lokajaya. Tapi ada yang bikin beda, harganya juga lumayan banyak untuk bedanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini perbedaannya itu di antara apa saja sih kok harganya sedikit berbeda ya teman-teman, seperti itu. Oke, sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang spek kedua unit ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nanti kalau kalian ada info terbaru di CVA Sodor dan juga ada promo terbaru, ada juga yang paling penting bikin kalian bahagia, yaitu ada giveaway ya teman-teman. Jadi nanti akhir bulan nanti juga akan ada giveaway, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Jadi kita jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita bahas dari kedua unit ini satu persatu berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin Bocah Predator Yumaja. Nah, namanya Yumaja itu seperti nama larasnya ya teman-teman, Yumaja alias larasnya ini pakai laras Yumaja. Mantap sekali. Laras Yumaja panjangnya kurang lebih 60 cm, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Jadi kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Seperti itu ya teman. Soalnya kalau kalian ganti pelurunya dengan selain Hercules, nah nanti bikin bahaya, nanti akurasinya bisa ngaca. Soalnya dari sini teman-teman, barang baru jadi dikirim ke CVA Sodor sampai gudang, kita tes akurasinya sebelum kita jual. Nah kalau udah sampai gudang kita akurasi, kita coba semua peluru, ada Hercules, Canon, Barakuda, GIS, terus juga ada roket yang seperti slug itu. Nah itu yang cocok Hercules saja. Jadi yang bisa nitik satu lubang, nah itu Hercules. Jadi kalau cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Ini larasnya ada di dalam sini, menggunakan laras banyak bahan baja, pakainya OD13, alurnya alur 12. Mantap sekali ya teman-teman, pakai alur 12, panjangnya kurang lebih ini 60 cm. Untuk jarak ideal laras Yumaja ini, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah soalnya sebagus apapun senapanmu dan juga semahal apapun senapanmu, tapi kalau kalian skillnya kurang ya percuma saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi punya yang standar-standar dulu, tapi kalian mengerti tentang akurasi senapan yang Anda pegang, nah itu senapannya juga akurasinya juga bagus. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Semahal apapun senapan Anda dan juga apapun nama unit Anda, tapi kalau memang benar-benar bagus ya pasti bagus. Tapi kalau skill Anda yang baru pemula pegang senapan angin jenis bocap ini, apalagi bocap memang agak berat ya teman-teman. Nah kalau menembak belum punya kemampuan yang dan insting yang kuat ya pasti ya jarang ada yang kena. Seperti itu. Nah untuk di luar laras ini juga udah ada serobong ya teman-teman. Nah ini udah ada serobong, pakainya serobong OD20. Mantap sekali. Nah ini serobongnya juga ada variasi bolong-bolongnya. Mantap sekali. Oke, untuk cara perawatan laras ini mudah sekali. Perawatan laras kalian yang penting yang pertama jangan digonta-ganti pelurunya. Yang kedua kalian bisa isi minyak sayur atau oli dari depan sampai belakang sini terus ditembakkan. Nah itu bisa membersihkan
bekas-bekas peluru yang ada di dalam laras. Seperti itu ya teman-teman, soalnya kalau ada bekas peluru dalam laras dia kotor, nah itu akan mengganggu juga akurasi yang pakai peluru baru. Seperti ini memang satu hari atau dua harian atau minimal paling lama ya satu minggu baru dibersihkan juga gak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman, tapi lebih baiknya ya dua hari atau tiga hari udah diisi minyak sayur atau oli, nanti biar larasnya biar bersih seperti. Oke, di depan sini juga udah ada dilengkapi ada pemasangan perdam ya teman-teman. Nah, ada derat buat pemasangan perdam. Perdamnya nanti juga udah kita setel dari sini. Kalian dapat perdam OD38, perdam UKI Ultimate, perdam super senyap dari CVS Outdoor. Seperti itu, mantap. Oke sekali. Kan sini ada untuk derat untuk pemasangan perdam. Dan untuk tabungnya, nah ini tabungnya udah ada grafiran Yumaja. Nah, ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Nah, untuk tabung segitu, kapasitas segitu menghasilkan berapa kali tembak? Nah, kalau setelan paling irit tabung bocap itu bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya teman-teman. Nah, jadi kelebihannya bocap, enaknya bocap itu jumlah tembakannya lebih banyak daripada yang pakai tabung OD38, OD32. Meskipun kapasitasnya sama, tapi untuk jumlah tembakannya itu lebih banyak yang pakai bocap. Seperti itu ya teman-teman, memang bocap bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan dia setelan paling irit, mantap sekali. Nah, ini untuk perawatan tabung teman-teman. Nah, ini juga yang penting perawatan tabung kalian, yang penting yang pertama jangan sampai untuk kehabisan angin ya teman-teman. Minimal habis menimba disisakan angin itu di 1000 PSI atau 1500 PSI. Seperti itu, jangan sampai nol. Kalau kalian sampai nol, nah nanti ada kebocoran lewat laras. Jadi ngisinya harus ditarik dulu seperti ini, terus diisi ya teman-teman, bukan hanya ditarik saja gini, kembalikan, ditarik, dikembalikan, terus diisi. Atau kalau gak mau ngisi, nah itu kalian bisa buka valve-nya dibersihkan dulu. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali ya. Jadi, dan untuk mengisi anginnya itu di amannya saja ya, 2700-2800 PSI. Seperti itu ya teman-teman, jangan dilebihkan, soalnya bukan bahaya tabungnya meledak, bukan, tapi biar seal yang ada di dalam sini di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung ini yang menahan angin itu seal. Seal terbuat dari karet, ada masanya kalau dia gak kuat menahan panas, gak kuat menahan angin yang diamannya saja, dia akan robek ya teman-teman. Jadi diamannya saja 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama, gak mudah terjadi ada robek. Seperti itu, mantap. Oke banget. Nah teman-teman, itu dia cara untuk perawatan tabungnya. Yang penting jangan sampai kehabisan angin, dan yang kedua kalian ngisinya di amannya saja 2700-2800 PSI. Nah, untuk kapasitas tersebut kalian bisa lihat manometernya ada di sini ya, ada di sebelah kanan sini untuk manometernya. Untuk pengisian anginnya, nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri sini ya, bisa menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali ya teman-teman. Oke banget. Nah, itu dia manometer dan juga letak untuk mini coupler-nya. Untuk chambernya teman-teman, ini menggunakan chamber dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau Dural. Nah, ini masih dalemannya masih menggunakan daleman baja atau Dural. Untuk chambernya ini udah pakai chamber monolet ya teman-teman, masih udah menggunakan chamber monolet, hanya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Jadi kalau semi CNC itu pembuatan luarnya menggunakan mesin CNC ya teman-teman, jadi memang lebih halus seperti ini. Kalau untuk dalemannya
Untuk pembuatan dalemannya masih menggunakan alat manual yang pakai tangan. Dari pembuatan drat masih menggunakan yang alat pakai tangan ya teman-teman. Kalau yang namanya udah full CNC itu dari segi dratnya, terus dalemannya, luarnya itu udah pakai mesin CNC semuanya. Jadi memang lebih safety dan juga dia lebih halus seperti itu ya, mantap sekali. Untuk tarikannya mudah menggunakan tarikan seat lever seperti ini ya teman-teman, mantap sekali tarikannya, menggunakan tarikan seat lever. Ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot, mantap sekali. Ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Untuk triggernya dia udah trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke kanan bisa akan ngunci, nah jadi ngunci seperti ini. Kalau didorong ke sebelah kiri dia akan normal nembak. Nah itu dia, suaranya menggelegar nyaring, juga cocok sekali buat bikin ya, meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Nah tapi buat bikin ini jangan diragukan kembali, meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal, area kepala, hidung, mata dan juga area intimnya, nah itu pasti dia akan tumbang, pasti akan mati seperti. Bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Untuk popernya ini belum menggunakan popper lipat ya teman-teman, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur, mantap sekali. Untuk setelan powernya juga udah di luar, jadi tinggal diputar saja. Kalau diarahkan ke sebelah kanan dia akan nambah powernya, kalau diputar ke sebelah kiri powernya jadi agak slow, jadi agak irit seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Pegangannya juga udah menggunakan pegangan ori karet seperti ini, dan juga ada pegangan tangan di bawah sini, dan ini bisa dimaju mundurkan ya teman-teman. Soalnya kalau kalian pengen pasang bipod ini bisa dimundurkan, taruh di depan sini, kalau pengen ditaruh di belakang sini pun juga bisa. Ini rel bawahnya bisa dipasangin bipod seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk rel teleskopnya, rel teleskop atas bawah ini menggunakan rel 11 ya teman-teman, jadi bukan yang pikat ini. Nah jadi semua teleskop bisa masuk, jadi ini pakainya rel teleskop rel 11, mantap. Oke sekali. Dan untuk harganya, nah ini pembahasan harganya untuk Predator Yumacha ini, harganya ini harga normal kemarin kita bandrol di harga Rp4.200.000, sekarang potongan harga menjadi Rp3.500.000 saja ya teman-teman, mantap sekali. Harga Rp3.500.000, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam, sama STKS. Harga tersebut belum ongkir, belum teleskop, belum sama pompanya juga seperti itu ya teman-teman. Tadi bonusnya hanya bonus tas, magazin, peredam dan juga lain-lain. Nah itu bonusnya, cukup harganya Rp3.500.000 saja kalian mendapatkan unit senapan angin bocah Predator Yumacha seperti itu. Nah untuk yang Predator satunya ini namanya ini terbaru di CV Asodor, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Lokajaya. Jadi lokal tapi bisa berjaya, yaitu ini dia unit senapan angin bocah Predator Lokajaya, mantap sekali. Yang bikin beda dengan Yumacha tadi yaitu adalah dari segi larasnya ya teman-teman. Untuk yang Lokajaya ini larasnya menggunakan laras Polymac, mantap sekali kan teman-teman. Laras Polymac di harga 3 jutaan saja kalian dapat Predator Lokajaya ini. Larasnya udah menggunakan laras Polymac. Untuk jarak ideal laras Polymac ini dia bisa menghasilkan 70-80 meter, tergantung skill Anda semua. Jadi memang lebih jauh untuk akurasinya yang pakai laras Polymac, mantap sekali ya teman-teman. Ini pakainya laras Polymac, panjangnya kurang lebih ini di 60 cm, jarak ideal larasnya bisa 70-80 meter, tergantung skill Anda semuanya. Nah untuk pelurunya yang cocok ini pakainya pelurunya ini pakai peluru Hercules juga ya teman-teman. Jadi ini ya
pakai peluru Hercules. Untuk larasnya banyak dari bahan baja OD13 alur 12. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini paketnya pelurunya juga cocoknya seperti yang Hiu Maja tadi, kayaknya peluru Hercules. Jadi yang bikin beda dari Hiu Maja tadi yaitu dari segi larasnya ya teman-teman. Kalau yang Hiu Maja tadi pakai laras Hiu Maja, kalau yang Lokajaya ini pakainya laras Polymag. Mantap sekali ya teman-teman, mantap banget. Untuk tabungnya sama, menggunakan tabung 500cc, tabung dari Venom ya teman-teman. Kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk jumlah tembakannya sama, jumlah tembakannya bisa 100 kali lebih kalau di setelan paling irit. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya ini juga sama, menggunakan chamber monolet dari bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja atau Dural. Ini pakainya Dural seri 6, chambernya pakai chamber monolet. Nah mantap sekali. Untuk pengisi angin, dia udah menggunakan mini coupler, ada di sebelah kanan udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri sini, manometernya ada di sini. Mantap banget. Nah untuk Predator Lokajaya ini juga tarikannya menggunakan tarikan seat lever, mantap sekali. Dan juga untuk triggernya ini trigger match, udah ada safety trigger. Nah ini safety triggernya ada di chamber, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Mantap banget ya teman-teman. Nah ini Predator Lokajaya, popernya juga belum popper lipat, masih menggunakan GTR, bisa maju dan mundur. Udah ada setelan powernya juga, setelan power ada di luar sini. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot juga. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, jadi penjelasan memang sedikit saja yang Lokajaya ini ya teman-teman, soalnya dari spek dan juga akurasi sebelum video ini tayang juga udah ada video akurasinya dan juga tentang ya. Jadi mantap banget ini Lokajaya pakai laras Polymag, jarak ideal bisa 70-80 meter, tergantung skill Anda semuanya. Nah untuk harganya yang Lokajaya ini, harganya ini harga normal di harga Rp4.500.000, sekarang promo turun harga menjadi Rp3.800.000 saja. Harga Rp800.000, bonusnya meliputi ada bonus as, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Harga tersebut belum sama ongkir, belum sama pompa, belum sama teleskopnya. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Itu dia perbedaan dari kedua unit ini yang memang bentuknya hampir serupa tapi tidak sama ya teman-teman. Bedanya itu tadi, yang satu pakai laras aja dan yang Lokajaya ini pakainya laras Polymag. Seperti itu, harganya cuma beda Rp300.000 saja. Nah untuk garansinya, ini kedua unit garansinya sama, ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Teman, garansi tabung itu meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chamber pecah. Kalau untuk garansi akurasi, ini kalau ada terjadi hal yang ngacak. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Dan untuk pemesanan ini di CVS kalian bisa bayar COD di tempat, syaratnya foto KTP atau juga bisa pakai DP. Tapi ada 3 wilayah yang kita menekankan untuk DP, yaitu wilayah Papua, Maluku, sama NTT ya teman-teman. Nah itu kalau mau COD harus pakai DP, minimal DP-nya Rp300.000. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Jadi ada 3 wilayah yang memang menggunakan DP, soalnya kita udah kapok, ada yang pemesanan dari di sana bayar COD semuanya, tapi sampai sana bayar, itu udah sering. Makanya kita menekankan 3 wilayah tersebut, kalau pengen COD ya DP-nya minimal Rp300.000. seperti itu. Oke ya teman-teman. Dan untuk
pesanan kedua kalian bisa juga transfer langsung lunas lewat nomor rekening CBA Sodor atas nama Abdullah ya teman-teman, ada BRI, CABSI Mandiri seperti itu. Oke, untuk COD teman-teman, ini sekali lagi saya umumkan, COD itu kalau sampai di sana itu memang gak boleh dibuka dulu ya teman-teman, harus dibayar terus boleh dibuka. Nah, waktu unboxingnya yang paling penting kalian videokan, nanti kalau ada kekurangan terus juga atau gak sesuai terus ada kerusakan, nah itu tanggung jawab kami, kalau gak sesuai bisa dikembalikan, kalau ada yang rusak atau gimana, nah itu tanggung jawab kami seperti itu. Kalau ada yang ketinggalan ya kita kirimin seperti itu. Apalagi yang pakai magazine CNC, memang magazine CNC nya lagi gak bisa ya, ada yang ketinggalan seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman seperti itu spek dari kedua unit ini, Predator Himaja dan juga Predator Lokajaya ini. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini, pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tulara, salam satopi, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.